Kehilangan suami hampir 2 tahun setengah secara misteri sememangnya amat sukar untuk didepani bagi Nur Hayati Mama Arifin yang merupakan isteri kepada Amri Cikmat. Anak-anak menjadi sumber kekuatan beliau meskipun berdepan kesukaran dan cabaran dalam membesarkan 4 cahaya mata setelah kehilangan suaminya. Alhamdulillah, anak-anak saya memang kuat. Diorang tak pernah. Mungkin dia orang tahu perasaan masing-masing. Dia tak pernah abah kat mana, Umi. Tak pernah bertanya. Tapi saya tahu masing-masing memang simpan satu perasaan. Okey, saya kadang-kadang saya bertanya, pernah ke mimpi abah? Saya selalu bertanya melalui mimpi jelah. Kalau dulu memang dia orang kata selalu mimpi abah dia balik. Ada abah dia ada balik, abah dia pergi kerja lama. Dan tapi kalau dulu yang kecil selalu demam. Dan agak suasana memang tak meriahlah, memang agak murung sebab anak-anak dengan abah dia memang terlalu rapat. Bagi saya, kekuatan saya memang anak-anak saya. Itu harta saya. Saya boleh kuat sebab anak-anak. Saya nak besarkan diorang. Saya nak berjuang. Mana Amri sebenarnya dihilangkan? Selain pada itu, doa keluarga, doa kawan-kawan semua, sokongan dari kawan-kawan, semua pihak banyak menyokong saya. Itu yang membuatkan saya kuat. Wujud juga pelbagai bentuk persepsi negatif masyarakat berhubung kehilangan suaminya termasuk membawa lari wang. Tiada apa yang diharapkan selain harapan untuk bertemu kembali suaminya dalam apa jua keadaan. Amri yang juga seorang aktivis sosial hilang sejak 24 November 2016 sebelum kereta miliknya ditemukan di sebuah tapak pembinaan terbengkalai di Jalan Kangar, Padang Besar.